Dek. Apa? Mas Randy, nanti jangan tegang ya. Mainnya biasa aja. Mas Randy kan jago. Tapi kalau udah sampai sana, kabarin ya. Iya, siap, Dek. Kamu jangan lupa sholat ya. Selalu doain ibu. Kan? Dinda, kamu sendiri? Bras! Gila. Keren banget gue sama lu, cuy. Siap. Wah, habis. Gila nih. Pemain pilihan sama gue nih, dia nih sekarang. Bangga banget gue sama lu, Ren. Pokoknya gak mau tahu, lu harus salahin Thailand. Iya, yes, yes. Oke? Okay. Kamu udah mau jalan? Iya. Eh, Risa, masak kan? Masak kok, Kak Abi? Yaudah, kita... Gua makan dulu ya. Ayo. Dinda, kamu ngapain jauh-jauh kesini? Mau support kamu, sekalian nemenin Risa. Kamu gak perlu repot-repot. Oh iya, aku minta maaf ya. Kemarin aku emosi, jadi dia ngomongnya ngaco deh. Aku yang harusnya minta maaf. Aku juga yang egois. Sampai aku lupa cita-cita kamu menjadi pemain timnas. Aku mau hubungin kamu, tapi kamu gak fokus. Terima kasih ya, support kamu sangat berarti banget loh. Pak, bikin bangga Indonesia ya. Iya, siap. Oh iya, nanti kalau misalnya aku nyetak gol nih, terus sama siapa lagi buat kamu? Ya, pasti. Oh iya, ini buat kamu. Wah, terima kasih. Guys, dengar semuanya. Kalian sudah sejauh ini bukan suatu keajaiban. Biasa kerja keras kalian di bangsa ini. Tidak ada hari esok. Anggap hari ini adalah hari terakhir kalian bermain. Bermain demi Indonesia. Bermain demi keluarga kalian di rumah. Bermain demi harga diri. Walau meskipun kita jauh di tanah air, kalian siap untuk bersiar hari ini? Siap! Terima kasih untuk teman-teman atas kerjasamanya selama ini dan mempercayakan saya sebagai kapten tim ini. Bagi saya, suatu kehormatan bisa bermain bersama kalian. Jika kita menang hari ini, itu karena kita bersatu untuk Indonesia. Sebelum kita berperang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Suara Indonesia? Bisa! Selamat datang di Womart Indoor Stadium Bangkok, pertandingan final AFF Futsal Championship U20 antara Indonesia yang akan menghadapi Thailand, sang raja futsal Asia.
Timnas Futsal Indonesia di luar dugaan berhasil merangsek ke final dan malam ini Garuda Muda mendapat ekspektasi besar dari masyarakat Indonesia untuk menjadi juara. Dan juga harapan bertumpuk kepada pemain andalan dan juga kapten Timnas U20, Randy Darmawan. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia selalu takluk dari Thailand dalam ajang apapun. Apakah malam ini akan menjadi sejarah pertama untuk Indonesia menjadi juara di AFF Futsal U20 dan mengalahkan tuan rumah di depan puluhan ribu pasang mata? Indonesia akan dipimpin oleh kapten tim Randy Darmawan akan memasuki lapangan pertandingan. Inilah kedua tim memasuki Walmart Indoor Stadium dan yang pasti kita berharap Indonesia akan menjadi juara. Randy membawa bola. Ya, kita lihat Randy memberikan passing kepada Ardi dan gol! Indonesia menyamakan kembali kedudukan di penghujung perpanjangan waktu. Dan ya, ternyata gelar juara harus ditentukan oleh adu penalti. Dengan ini, Timnas Indonesia bisa juara jika Randy berhasil mengeksekusi tendangan ini. Randy bersiap-siap. Dan ini dia, Randy dan gol! Ada kalanya gue ngerasa dunia gak berpihak kepada gue. Di saat itulah gue harus buktiin kalau gue adalah seorang pemenang yang dare untuk bangkit dan meraih apa yang gue inginkan. Dan yang selalu gue ingat, banggakan dan bahagiakan orang yang kita sayang selagi mereka masih ada. Karena kita tidak tahu kapan mereka akan pergi dari kehidupan kita. Gue Randy Darmawan, perjuangan gue belum selesai.